My darts bite! If you need a new spirit animal... Weapons are meant to protect, nothing else. A few moments later... Alright, welcome back to RF Best Gamma, the best combo and synergy in this planet. Planet Mercurius, Venus, Bumi, Neptunus, Pluto. Ah, jangan banyak pacot. Langsung aja ke in-game-nya aja, Ads. Jangan lupa klik tombol like and subscribe. Buruan, sekarang. Come on. Welcome back to RF Best Gamer, the best combo and synergy this planet. Oke, masih di hari-hari Magic Chess Mobile Legend lagi, guys. Kita ambil 1-1 ya. Oke. Kita akan pakai commander Funny skill 3 ya. Ini kita bisa nambah kapasitas pemain, guys. Efek dari Funny skill 3 ya. Oke, sementara kita masukin ini ya, Alpha 2 biji sama 1-1. Untuk spellnya Retry, Aegis sama Revitalize ya. Oke, ada Vale ya, langsung kita tumbalin saja. Untuk tumbal yang kedua kita dapat Lolita ya. Berhubung hero kadiannya atau marksman-nya belum ada, sementara kita masukin hero Lancer, guys. Aduh, ketemunya Mystic Mage lagi nih, auto kalah ini, guys. Aduh, belum muncul ya Akai dan kawan-kawannya. Aduh, lawannya ini wrestler. Aduh, ini sepertinya kita kalah lagi nih, guys, di sini ya. Kirotnya nyala wrestler boy. Mastun dong. Aduh, tinggal dikit lagi padahal itu. I will do anything for the abyss. Anything. Oke, magic kristalnya kita langsung ambil Lancer ya. Kita akan bikin 1-1 Lancer, guys, di sini. Oke, nice banget. Kita bisa nyala 4 Lancer sama 2 marksman ya. Woi, lawannya combo wrestler ya, Kadir sama WM juga. Oke, harusnya bisa menang nih, guys. Mantap sekali kemenangan pertama kita ya. Oke, yang pertama, waduh, DAS langsung diambil ya. Kita ambil Winter aja, guys. Ini salah satu item defense terbaik ya, Winter Trancheon. Oke, ada Lolita, nice banget, langsung kita tumbalkan. Oh,
Oke, lawan kita Wah, Mystic sama Ele ya. Tapi mereka nyala Mystic juga guys. Udah nyala Ele juga guys. Oke, nice banget, masih bisa menang di sini. Oke, kita pindah posisi ya di kiri. Waduh, lawannya Angela Immortal kah? Kok bisa free hit kayak gitu Angelanya, boy? Aduh, ini sih nggak bisa ya, mereka udah bintang 22 biji nih. Oke lah, at least cuma kena damage 9 doang sih, nggak masalah ya. Oke, kita langsung naik level ke 6 ya di sini. Kita lihat rune yang pertama ada The Mourn The Marrier, ini boleh kita langsung ambil aja ya. Oke, ada golden staff ya, ini kita ambil ya. Golden staff item wajib untuk 1-1 guys, enak banget ya. Jadi attack speednya bisa meningkat drastis. Wow, SP sudah dapat, langsung kita tumbalin ya. Ini lancernya terbuka guys, launcher ya, maksudnya launchernya ini terbuka. Jadi kita bisa nambah satu hero lagi guys, totalnya jadi 7 ya di sini. Lawannya Commander Silong ya, dia pakai Hyper Lancelot, Hyper Lancelot, mau bikin Lancelot Assassin ya. Oke, Wanwan yuk kasih paham, jangan malu-maluin Wanwan. Mantap sekali ya. Ini 1-1 bintang 1 pakai golden staff udah auto ngibrit ini guys. Oke, Sylvana Blessing Northern Adventure nggak masalah ya. Kita juga cari cuan di sini. Oh, nice banget. 6 archer kita, 6 lancer kita udah nyala ya. Jadi attack speed sama damage 1-1-nya meningkat drastis ini guys. Wow, attack speednya kan kencang ya. Tambahan golden staff juga ini. Mantap sekali, di sini cuannya double ya, dari rune The Mourn The Marrier sama Northern Adventure guys. Oke, Arlord bintang 2, mantap sekali, ada Silong. Nah, nanti Sylvananya kita reset ya. Kalau nggak di Silong, di 1-1 ya. Nanti kita resetnya. Oke, masih aman aja di sini, mantap sekali. Ini 1-1 Lancer enak banget guys, attack speednya kencang banget guys. Oke, kita lihat bedbox yang kedua, ada Crystal Astro Racer ya, pasti diambil anjir. Wah, kita urutan terakhir guys, nggak bisa milih hero kayak, nggak bisa milih item guys. Oke, dikasih item tarik ya, nggak masalah. Kita masukin di road ya, biar nyala total 6 sinergi guys. Ini kalau kita bisa win streak terus, bisa cuan banget guys. Waduh, lawannya Gatot Kaca Elementalis enggak tuh. Gila, lompat terus ya Gatotnya. Udah kayak trampolin nih.
Yu matiin Yu Gatotnya. Kena kan dia loncat-loncat terus guys. Wan-wan yuk sikat yuk. Udore sih ampas ya. Oke mantap sekali. Oke ada wan-wan. Kita lihat wan-wan kita, waduh nggak blessing ya di sini. Sayang banget kita udah reset Sylvananya tapi nggak blessing guys. Wih lawannya apa ini? Wih Tamus Guardian nih lawannya. Wah langsung mati guys Tamusnya. Wan-wan kita udah annoying banget ini guys. Attack speednya gila ini tuh. Mantap sekali nih. Oke kita lihat rune yang kedua, ada Warrior Blessing, Blessing Blade. Kita ambil Warrior Blessing aja guys, soalnya tadi ada yang main combo cece ya. Oh ya, kita akan stay lama ya di level 7. Kita akan prioritaskan wan-wan bintang 3 dulu ya. Nah, setelah bintang 3 baru kita naik level terus guys. Kita lihat ada BOD Winter. Dapat golden staff lagi. The pointy ends of my. Oke, wan-wan bintang 2 blessing marksman boleh. Aku blessingnya marksman ya, nggak kadi ya guys. Tuh kalau di reset ya rugi dong. Oke, nggak masalah lah marksman aja. Mereka auroranya udah bintang 2 ya. Oke, kita bintang 2-in Akai di sini. Sylvana boleh bintang 2 blessingnya Lancer ya. Nice banget ini blessing yang on point Lancer. Waduh musuhnya tumpuk-tumpuk kayak gitu guys. Ini kalau lawan apa gore kayak gini kuncinya kita harus ngilangin guys, jangan ditabrakin kayak tadi nih. Kita gak lihat kondisi ya tadi ya, kita kalah di sini. Ini udah bintang 2. Oke ada wan-wan satu biji lagi wan-wannya. Waduh nggak dapet ya. Oke kita pindah ke kanan di sini. Gue lawannya assassin ya, hyper Hayabusa. Tenang aja sih kita punya winter, wan-wannya auto nggak langsung mati nih guys. Masih ada kill ya, taruh pang dulu yuk matiin ini. Tapi yuk nice banget. Oke kita lihat petok yang selanjutnya. Ada kristal marksman boleh please. Oke dapat ya kristal marksman guys. Ini apakah bisa bikin triple seek guys? Ini blessingnya mendukung sih, terus dapat kristal lagi. Oke wan-wan bintang 3 ya, nice banget. Langsung di sini wan-wan bintang 3 boy, mantap banget ini. Nah ini wan-wan udah bintang 3 berarti kita bisa naik level guys. Tapi Akainya tanggung ini, 2 biji lagi ya.
Oke, lawan kita apa nih? Wah, Guinevere Wrestler. Tenang, kita punya Blazing Blade Boy. Punya ini Warrior Blazing ya. Auto nggak bisa di stun ini, guys. Terhentikan ini pokoknya bun-bun kita. Oke, mantap sekali ya. Pakainya bintang 3 nih, guys. Mantap sekali. Oke, lawannya Kurt ya. Ini tadi kita tabrakin kalah, sekarang kita silangin ya. Harusnya bisa menang kita, guys. Bun-bun kita juga udah bintang 3 ya. Wow, mantap sekali ya, dia pusing mau ngelok siapa. Angkat Wan, mantap sekali. Oke, di sini kita mengaktifkan 7 sinergi, guys. Ini lumayan banget ya, dapat dari Northern Adventure, dapat dari Rune the More the Merrier juga ya. Langsung 39 gold kita, guys. Ada buku boleh kita ambil sama plate armor ya. Ini buku bisa kasih ke Luo Yi juga nanti kalau monyetnya dapat, kita kasih ke monyet juga nggak masalah ya. Oke, lawan kita apa nih? Wah, kartu elementalis ya, anjir. Oke, tenang aja guys, kita udah bintang 3 nih bantuannya ya. Tak terhentikan ini pokoknya bantuan kita tuh. Tinggal loncat buat. Udah kayak peluru ya ini. Wah, mantap banget, guys. Oke, ada monyet, boleh kita coba sebar ya hero nya nah ini soalnya lawannya kayak gini sih, kalau ditumpukin ya bisa mati cepet ini, guys. Yuk kita bantai yuk. Wan-wan kita udah unstoppable banget ini, guys. Oke, mantap sekali, gold kita kembali 30 ya. I am legend. Oke, silong bintang 2, nice banget. Nothing else. Ada monyet. Is there a ninja who has stolen my skill of doppelganger? Oke, lagi-lagi lawan ini Kurt ya, anjir. Nah, berhubung apa ini, combo kita udah nyala 6 Lancer sama 6 Kadia, kita juga harus prepare ya, cari hero marksman-nya, guys. Siapa tahu bisa bikin 6 marksman juga ya. Oke, masih aman aja di sini. Wah, ini tinggal berdua ya, sisanya lawan Kurt doang ini. Ada kristal Kadia, langsung kita gaskan di sini. Ini ya. Yusong ya, Yusong kita ganti sama Layla. Nah, ini bisa bikin triple sick nih, guys. Oke, Hilda-nya kita ganti sama Brody aja ya. Oke, kita udah berhasil bikin combo sick ya. Combo satanis ini. Wun-wun kita udah semakin tuh menggila ya. Gila attack speednya Moskov.
Kenceng banget guys. Wow, dan kita tak terhentikan beneran tuh. Oke, mantap sekali ya. Akhirnya down juga guys, bikin triple seek ya. 6 marksman, 6 lancer, sama 6 kadia ya. Hypernya 1-1, gila. Oke, ini apakah Brody kita bintang 2 ya. Dan Silong ini OTW bintang 3 nih guys. Aduh, ini musuhnya masih ditabrakin ya. Ini kita kesalahan guys, posisinya terlalu jelek guys. Harus disilangin sih. Tapi wan-wan kita udah terlalu unstoppable banget nih. Nggak ada yang bisa ngalahin tuh. Kita kasih stiker dulu. Oke, babak monster di sini. Silongnya kurang satu biji lagi, oh boy. Please kasih mirror sih, paling benar udah. Waduh, nggak dapet ya mirror. Oke, ada item Oracle ini, cakep banget ya. Jadi kita kena damage magicnya nggak terlalu sakit guys. Oke, Silong kita bintang 3, mantap sekali ya. Monyet bintang 2. Waduh, monyetnya nggak bisa ya. Kita lihat combo triple seek is back dengan hyper 1-1 lancer guys. Kali kita berhasil top 1 ya, dengan Hyper 1-1 Lancer, dan kita berhasil membuat combo triple seek is back, yaitu 6 marksman, 6 lancer, sama 6 kadia. Kita lihat powernya, 250, besar banget guys. Oke, segitu aja ya gameplay kita hari ini. Jangan lupa klik tombol like and subscribe ya, and see you the next video. Bye-bye.